Ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik ya? Okey. Kalau baik buat macam ni. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Okey. Hari ini kita akan bincang buku aktiviti. Okey, semalam siapa pergi bercuti? Saya. Di mana? Rumah nenek saya. Itu rumah dengan saudara saya. Oh, rumah nenek. Saya ya, pun okay. Pergi rumah nenek. Oh, Yusof pergi rumah nenek. Okey, siapa sini pergi air terjun ke, pergi pantai ke, naik bukit ke, ada tak? Pergi zoo ke? Di zoo, ada pergi zoo? Saya pergi kampung okay. Saya ada pergi pantai. Hah? Pergi pantai mana? Johor. Oh, Johor. Oh, pergi Johor. Pantai mana? Pantai desa apa? Ustaz, tak tahu. Tahu. Okey. Okey, baik kita pergi balik pada buku aktiviti kita. Buku surat 63. Hari ini pada bulan apa-apa. Okey, hari ini adalah 20 hari bulan. Tuliskan yang tarikh ya. 20 hari bulan hari ini. 20 hari bulan 2021. Okey. 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 Kemudian kita pergi kepada okey, langkahkan bentuk-bentuk asas dalam ruang yang disediakan. Okey, segitiga macam mana bentuk dia? Segitiga macam ni. Saya dah buat dah. Saya pakai pembaris lah. Kena pakai pembaris. Tak lurus. Ustaz padam balik. Kena bertiga dah. Ustaz, okay. Surat berapa? Pasal 63. Ustaz pakai pembaris dah. Ha, bawa cantik sikit. Ha. Okay, pembaris. Bawa cantik. Ha, bawa cantik. Okay, tu bentuk segitiga. Bentuk? Okay, segi empat sama. Okay, segi empat sama macam ni ya. Saya dah buat dah sikit pertama. Okey, Assalamualaikum Fatin. Selamat datang Fatin. Okey, hari ni kita bincang buku aktiviti ya. Buku surat 63. Okey, ni segi empat sama ya. Segi empat sama. Segi empat sama. Okey, kemudian kepada segi empat tepat macam mana? Segi empat tepat? Panjang sikit kan. Okey, kita pakai pembaris dan kita gariskan. Itu dia dah buat dah. Okey, yang belum buat. Okey, bagus. Yang belum buat, okey, minta lepaskan ya. Dah. Okey, segi empat sama. Okey, itu segi empat sama. Kemudian bulatan macam mana? Bulatan? Bulat je dah. Bulat kan? Ah. Macam bola kan? Bulat. Padam adik kan? Okey. Bulat. Okay. Kenapa? Haa, bulat. Okey, bulat ha? Okey. Okey, kita pergi kepada bentuk asas objek. Okey, ini berapa bulan? 20 ha? Tulis dengan cuba tulis tarikh hari. Hari ni 0, hari bulan 10/2021. Tu yang tanya. Okey, kita punya tulis bentuk atas. Saya tak dapat tengok. Ha? Kenapa? Kita tak dapat tengok. Tengok kat mana? Dekat ni segi tiga, segi apa semua tu. Tak nampak? Siapa ni? Fatimah kan? Fatimah? Tak nampak?
Bukan, tadi saya tengok satu je. Oh, yang ni. Ah, tengok. Dah siap dah. Okey, Salim. Okey. Okey, betul segi tebal. Okey, kita semak ya. Okey, siapa yang lukis macam ni, tanda macam ni. Okey, betul. Apa? Tanda kan? Betul. Okey, tanda kan segi empat sama. Betul tak? Sama macam ni. Ah, tandakan betul. Ha, okey. Dan segi empat tepat. Tandakan betul. Ha, betul. Ha, betul. Macam tu. Eh? Kalau bulatan, bulatan macam macam ni, betulkan. Ha, betul. Okey, dah. Fatimah siap dah? Ya. Cepat. Okey, kita tunggu Fatimah je. Ya, siapkan dulu. Lagi. Ada itu lagi tu, dah siap dah. Dah? Dah siap dah. Okey, dah. Okey, kita pergi pada muka surat selanjutnya. Bila empat. Dah? Okey. Belum. Belum. Mana belum ni? Yusuf dah siap kan? Yusuf dah siap kan? Okey. Dah Ustaz. Salim Yusuf, bentuk segi tiga, bentuk segi empat sama, bentuk segi empat tepat dan berhubung. Tanda. Okey, tulis dalam buku aktiviti masing-masing ya. Buku aktiviti masing-masing. Okey Ustaz. Dah, Fatimah dah, siap. Okey, bagus. Okey, kita pergi ke bentuk asas objek. Bentuk objek. Okey, ni gambar apa? Oh. Pembaris. Okey, bentuk dia apa? Gambar. Segi empat. Empat. Segi empat apa? Empat. 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 Okey, Assalamualaikum Amni. Amni, kita tengah bincang buku aktiviti ya. Buku aktiviti muka surat 64. Oh, ni bulat bulatan. Okey, ni bentuk apa? Bulatan. Okey, tulis bu bulatan. Tulis bulatan ya. Ustaz, saya belum siap. Saya dah siap. Salin. Cepat Salin. Siapa yang boleh siap Salin depan ni? Ni ustaz tulis ni. Cepat Salin. Saya dah lama dah buat. Ha, tak apa. Yang dah siap tu kita semak sama-sama ya. Eh? Ustaz, lepas I tu N I N ke Ustaz? Yang mana? M I N M N Bula L L M Bula M segi empat tepat. Okey dah. Belum. Tiga. Cepat Salin. Segi empat tepat. Ustaz. Fatimah dah Salin belum? Okey dah ya. Okey ni bentuk apa? Belum. Segi tiga. Okey, tulis segi. Ustaz, buka muka surat berapa? Muka surat 64. Muka surat 64. Okey, aktiviti muka surat 64. Segi tiga. Tiga.
tiga. Oke, seterusnya. Dah, Salila. Dah. Oke, bagus. Segi. Oke, ini gambar apa? Siapa tahu? Segi. Segi empat sama. Ini gambar apa? Segi empat sama. Masa sama. Segi empat sama. Segi empat sama. Segi empat sama. Sama. Tapi saya baru je buat dua. Ah, tu ada. Bang. Segi empat sama. Okey, seterusnya ni minta apa? Minta apa? Oma. Segi tiga. Ah, bagi Umi. Okey. Tunggu. Okey, last kali ni minta apa? Bulatan. 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 Okey, dah. Salin dah. Siap semua. Yang ni saya dah siap. Saya dah kalau. Cepat-cepat. Saya dah siap. Saya dah. Belum. Okey, cepat. Belum. Saya dah. Belum, yang tu. Dah. Okey, kita pergi pada mewarnakan gambar layar. Okey, hari ni berapa bulan? Tulis hari bulan ya. 20. Dah buat dah. Ustaz, yang ni saya dah buat dah. Ya, Ustaz. Okey, kita tak apa. Yang dah siap, kita tunggu kejap ya. Kita tunggu mewarnakan dulu. Alah Ustaz. Kita warnakan dulu. Okey, bagi Ustaz warnakan dulu ya. Alah Ustaz. Tapi dia nyebut dia warna. Ustaz. Bukalah balik string tadi. Yang mana? Cilin apa semua tu tadi. Ni. Ni ke Fatimah? Haa. Haa, cepat Salim. Atas sikit, atas sikit. Bukan bawah sikit. Bawah sikit. Bawah sikit tak. Lagi. Sikit lagi. Dah. Dah belum? Dah. Cepat-cepat. Okey, kita tunggu ke Fatimah aja ya. Tunggu Fatimah aja. Saya pergi kerja. Dah ke Fatimah? Dah. Dia tengah buat. Okey, kita warnakan dulu lah. Ni warna kuning. Okey, mana warna kuning? Ustaz, saya nak surat 64.
Siapa? Oh ni, Amni. Cepat Amni. Cepat. Amni dah siap? Belum. Okay, cepat. Fatin, dah siap Fatin? Dah. Amni dah? Dah. Belum. Okey, cepat. Saya dah. Okey, dah? Dah. Okey, Amni. Okey, Amni dah siap. Okey, kita warnakan dulunya ni. Warnakan kapal layar. Dah siap. Okay, kita warnakan dulu dah. Bagi Ustaz warnakan dulu ya. Kuning. Lepas tu warna? Warna yang segi tiga, segi empat ni. Yang mana? Yang segi empat. Abad. Kita warnakan dulu ya, jap. Bisa warna-warna sikit. Okay, lepas tu ni warna jingga. Jingga. Merah. Merah tak mau, jangan. Warna jingga. Ustaz, saya tak ada warna merah. Tak apa. Saya guna warna oranye boleh? Boleh. Ini ada warna merah tapi tak boleh bangun. Saya guna warna ni je. Boleh, warnakan dia. Yang penting warnakan. Ya. Kita warnakan dia. Cik, Ustaz kalakan semua ke? Warnakan yang ada segi je. Segi tiga, bulat. Segi empat tepat dengan segi empat sama. Yang atas kuning biru tu kena color juga ke? Tak apa, itu tak yang warna. Tak apa, yang penting warna ni. Jingga warna jingga. Warna jingga, warna ni. Okey, warnakan ni. Ni warnakan ni. Ustaz, atas warna apa? Pis ke? Pis tak ada, semua tak ada. Tak apa, janji warna. Dia warna apa? Janji warna-warni. Okey, saya guna warna hijau. Boleh. Okey, kita warnakan sesama ya. Warnakan sama. Itu bentuk, minta apa? Warna? Warna merah pula lah. Boleh, warna kuning Ustaz. Boleh, warna kuning boleh. Ustaz, yang air tu kala juga ke? Air ni tak payah. Ni tak payah. Better warna air tu. Warna air ni tak payah. Okay, kita pergi pada objek bongkah bentuk asas. Buka suat. Belum siap. Ustaz. Saya belum siap. Ustaz.
Saya yang 67 dengan 68 ni saya terkoyak. Macam mana betul koyak? Okey, yang mana kan ni? Okey, yang mana kan ni boleh? Pizza call. Boleh warnakan nanti ya. Okey, kita pergi pada muka surat 66 dulu. Okey, kita pergi muka surat 66. Muka surat 66. Okey, okey. Objek bongkar bentuk asas. Perhatikan gambar di bawah. Yang bersatu tu silinder. Okey, pilih dan warnakan bengkok bongkar bentuk asas betul. Okey, silinder. Saya pernah muka surat 65. Silinder. Okey. Silinder. Ini bentuk apa? Silinder. Okey, kalau silinder, bulatkan silinder. Bulatkan silinder. Pasti tengok ni. 66 ya. Saya belum kalahkan muka surat 65. Okey, tak apa. Ami, nanti warna tu nanti dulu. Okey. Pergi dulu muka surat 66. Warnakan nanti lepas habis kelas ya. Habis kelas ni warnakan. Kita pergi muka surat 66 dulu. Boleh? Tak. Kenapa tu? Kau tu kena warna. Yang ni dia cakap warnakan. Eh, warnakan dia? Haa, warnakan. Bulat kan? Okey, pilih dan warnakan. Okey, kita warnakan sekali lah. Kita warnakan warna hijau lah. Tak pilih warna hijau. Bah, satu dingin warna. Warna. Saya warna purple. Dah bulatkan ke? Haa, bulatkan. Okey, Ustaz dah warnakan warna hijau. Yang lain boleh? Tak kisah warnakan apa ya? Muka surat 66. Warnakan silinder. Pastu kan. Okey, terusnya nombor 2 bentuk apa? Okey, tak kisah ya warna apa? Amar, tak kisah warna apa? Ustaz tak kisah warna apa? Tak perlu ikut warna ustaz. Boleh warna hijau ke, warna putih, warna hitam ke, warna pink ke, tak kisah. Janji warnakan. Bokah warna betul. Okey, seterusnya nombor 2 bongkar apa tu? Siapa tahu? Bongkar kubus ke? Kita tengok balik. Kubus ke? Kubus. Ustaz, saya nak bulatkan guna. Ah, boleh. Tak kisah warna apa, bulatkan. Okey, ni bentuk kuboy. Okey, gunakan warna? Warna merah lah, usah gunakan. Ustaz. Kenapa? Boleh bulat ke? Nak bagi warna apa-apa. Ha, tak kisah warna apa-apa. Ustaz tak kisah warna apa-apa. Jadi, ada warna. Ustaz. Ya, kenapa? Kena bulat ke tak payah bulat? Kena bulatkan ya. Kena bulatkan ni. Ni kena bulatkan. Okay, seterusnya ini bentuk apa? Kubus. Bentuk bu? Ini bentuk bu? Sefera. Okay, kita warnakan ni warna
Warna hijau lah. Kan, kenapa dia tidak menunggu ni? Ustaz. Kenapa? Pukul tu tidak menunggu dua ni. Oh, tak apa. Boleh? Boleh padam dan tuliskan dekat kuboy. Ustaz. Kenapa? Tak nak buat warna hitam. Ah, wanita. Boleh lah wanita. Okey, wanita warna hijau. Warna warna dia. Orang tahu kalau tuan cakap warna hijau, kita orang hijau. Ustaz, luar dia kena kalau warna apa? Tak kisah warna apa. Warna apa-apa pun tak apa. Okey, dah. Saya dah buat peramik. Okey, ni jawapan dia apa? Ni jawapan dia apa? Siapa tahu? Ni bentuk? Bentuk apa? Prisma ke piramid? Piramid! Haa, pandai. Bentuk pi? Saya dah sampai coin. Kuboy. Ni bentuk kuboy. Ni bentuk piramid. Okey, bulatkan dekat piramid. Okey, warnakan dia warna coklat. Saya tak mengikut Ustaz. Saya kalah paku je. Haa, warnakan dia warna coklat. Ustaz, saya warnakan apa je. Haa, belajar. Okey, lagi. Okey, ni bentuk apa? Nombor 5. Kalau warna... Okey, ni bentuk. Bentuk apa ni? Bentuk kon. Ini bentuk kon ya. Saya dah buat kon. Okey, bagus. Okey, lepas tu kita warnakan apa? Warna kon asking warna apa? Coklat. Jadi kita ambilkan sini. Warna susu lah. Warna susu ke ni? Ya. Lepas tu kita buat asim sikit lah. Buat tanduk es krim. Kenapa es krim dia macam tu? Haa, bentuk dia macam ni lah. Kita buat macam ni. Sekian ni. Ya Allah. Ada warna apa lagi? Warna ni lah. Kenapa? Warna susu warna apa? Warna susu warna putih. Warna putih. Ustaz, saya dah ada apa yang saya nak. Ah, tak apa. Kalau dah kata warna apa yang kamu nak, tak boleh apa lah. Maksudnya, saya nak bagi buku rasim ke atas ni. Warna yang ni ke? Ah, boleh. Go, Ustaz, yang ni bentuk prisma ke? Ah, itu bentuk piramid. Nombor 4, piramid. Tak, yang sebelah pun. Yang mana? Nombor berapa? Nombor 6. Nombor 6?
Okey, itu adalah bentuk prisma. Nombor 6 bentuk prisma. Saya sampai prisma. Okey, bagus. Okey, itu bentuk prisma. Okey, kita warnakan sikit boleh? Ustaz warna hijau lah. Ustaz, saya pun hijau. Haa, tak apa, tak apa. Bagus warna hijau. Ini pun warna hijau juga. Ini warna hijau cerah. Oh, ini boleh tak? Ini warna hijau. Hijau pekat. Ustaz punya hijau pekat. Ini biru hijau. Hijau ke tak? Lepas tu, Ustaz, Ustaz pilih warna warna kuning. Ustaz. Sini boleh? Kenapa tu? Ustaz, ni warna apa? Warna apa? Warna hitam ke? Ah, tak kisahlah warna hitam ke, warna biru ke, warna pink ke, boleh. Okay, dah. Ustaz. Okay, kenapa? Dah. Okay. Okay, dah siap. Ustaz dah siap. Dah siap? Okay. Okay, kita pergi ni. Bawah ni pula. Satu ni. Tiga lagi. Ada tiga lagi. Dia bentuk apa? Kubus. Ni bentuk kubus. Okay, bulatkan dekat kubus dan warnakan kubus ni. Warna kan kubus tu. Ha, Ustaz pilih warna warni lah sikit. Ustaz, saya satu lagi nombor 9. Ha, nombor 9 bentuk apa? Okey, nak letak macam tu je. Senang. Okey, nombor 8 bentuk apa nombor 8? Kubus. Bentuk? Bentuk apa? Merah. Okey, warna tak warna? Warna apa warna orang? Bentuk apa nombor 9? Nombor apa? Bentuk apa? Sembilan. Ustaz, saya lagi. Nombor. Ah, tak apa-apa. Cuma saya tak usah dulu. Nombor. Ini bentuk apa? Okey, dah siap dah. Belum. Okey, warnakan buku ni. Papa aku. Belum. Warnakan buku tu. Warna hijau dah warna meh. Saya kuning dengan biru. Ha, boleh boleh boleh. Janji warnakan ya, warnakan. Apa Ustaz pakai warna apa? Papa aku beli dia sendiri. Oh, papa aku beli dia sendiri.
Bapa puji dia Sumita. Okey, Ustaz sebut nama siapa dia ya? Nama dia Anja. Dia. Siapa lagi? Amni. Siapa lagi? Bapa Muhammad Aziz. Dah, saya warna dah. Dah, Ustaz. Saya dah. Dah, ya? Okay. Okay, siapa lagi? Saya. Dia oh, Diana Fana. Diana, siapa lagi? Siapa lagi tak sebut nama? Ada 12 orang dalam ni. Ya, okay, saya sebut nama ya. Angkat tangan. Matin. Jenia Haziq. Fatima. Husna. Ustaz. Amni. Ustaz. Ya, kenapa? Ustaz 67-68. Saya dah terkoyak. Ah, tunggu tak, tunggu tak. Okey, Amni, Aman Nazir, Yusof Azam, Aya Azafa, Diana Fahana. Siapa lagi nama tak sebut? Saya. Martin. Martin dah. Siapa lagi? Daniel. Daniel dah, dah. Saya. Siapa tu? Farah. Farah dah. Sudah, dah. Farah dah. Lagi? Siapa lagi? Belum lagi nama-nama? Nama? Oh, Fatin. Fatin. Siapa lagi? Okey, siapa lagi? Belum lagi? Sekejap ya, saya cek nama. Sekejap, sekejap. Ini Zahab Fahmi, siapa? Oh, Khadijah. Khadijah ada? Khadijah? Ustaz. Muka surat 65 saya pernah siap. Okey, sekejap ya. 65. Okey, 65 nanti warnakan ke rumah ya. Okey, Ustaz cek ya. Okey, nombor 1 dah siap ni. Dah. Dah siap. Okey, nombor 2. Dah. Ustaz dah ambil kelas tu. Kejap. Okey, okay. Ustaz nak cek. Nombor 2 dah siap belum? Dah. Dah. Ni dah siap.
Okey, dah siap. Lagi siapa nombor tiga? Dah siap dah? Nombor tiga pun dah siap. Dah. Okey, nombor tiga dah siap. Nombor empat? Dah. Okey, dah siap. Dah siap sampai nombor sembilan. Dah. Saya dah siap semua. Dah. Okey, menang? Okey, baik. Baik, alhamdulillah itu saja kelas kita pada kali ini. Kita sambung nanti pada muka surat ni nanti, ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sama. Bye.